ulang tahun. Liatin mata aku sampai sembab kayak gini. Karena aku tuh dari pagi nangis. Sebel banget sama suamiku. Itu pura-pura gak inget apa gimana ya. Gak ngucapin, gak apa. Kayak masing-masing aja gitu bangun juga dia gak ngucapin apa-apa ke aku. Biasanya kan kalau aku ulang tahun kadang dia jam 12 malam dia bangun gitu. Terus ngucapin ulang tahun. Dia kadang apa namanya dikasih alarm gitu HP-nya. Tadi malam enggak. Tapi aku enggak bisa tidur, aku nangis. Pagi juga aku nangis kesel. Kan orang yang aku tunggu-tunggu ya pasti suami aku duluan lah yang ngucapin ulang tahun. Tak kira dia lupa gitu. Tapi ternyata dia enggak lupa. Pagi-pagi aku lihat udah ada ini gitu di atas kasur. Aku belum buka. Aku pengen surprise ya, makanya aku mau buka sekarang. Apakah dia menepati janjinya dulu? Waktu aku itu pernah aku share ya. Coba kita lihat. Kalau enggak aku pasti kecewa banget. Ini tadi udah di kemek-kemek sama Raden, cuman aku itu. Aku stop. Let's see what the inside the gitu kan. Udah dibuka sama Raden tapi aku enggak mau lihat tadi. Apa isinya? Wow, flower. Ini apa ya? Flower. Flower. Wah, kapan belinya ya dia? Flower, that from daddy. Have car some. Ih, bunganya wangi banget. Cantik ya bunganya. Ini bunga kesukaan aku. Aku suka bunga mawar pink sama ungu. Tapi ini dia tuh udah sedikit layu, mungkin dia belinya dari kemarin tapi dikasihnya sama aku sekarang, soalnya sekarang dia katanya kerja. Kalung cantik, coba kita lihat kalung guys. Ini apa ini bukan dompet itu, ini kayaknya lacy dalamnya. Let's see what inside. Bener aja dia nempatin janji meskipun uangnya enggak satu box. Bener aja dia nempatin janji, guys. Suamiku sweet banget. Thank you so much my love. Thank you. Enggak apa-apa deh, enggak potong kue juga. Katanya mau potong kue. Hahaha.